Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Uti akan mereview lagi game LMC84R14 dengan config Miracle. Oke. Untuk kali ini Kang Uti spesialkan buat teman-teman yang suka warna natural, nanti silahkan gunakan Devalo config. Dan jika ingin warna yang over saturasi, nanti silahkan aktifkan mode LDR. Langsung aja kita masukkan konfliknya, dan untuk tutorialnya nanti silahkan cek di video sebelumnya, guys. Sekarang langsung aja kita coba tes konflik Miracle. Jadi untuk konflik Miracle ini warnanya seperti ini ya. Jadi warnanya sangat natural. Dan buat teman-teman yang suka warna ngejreng, nanti silahkan aktifkan mode LDR seperti ini. Oke, sekarang kita coba shoot untuk mengaktifkan mode LDR ya. Jadi kita bisa lihat kalau mode LDR nya aktif, warnanya bisa sejernih ini ya. Jadi ini mode LDR nya aktif, sedangkan ini adalah config default Miracle. Oke, sekarang kita akan coba untuk tes config Miracle dengan LDR aktif ya. Jadi kalau LDR nya aktif, nanti otomatis warnanya lebih tajam dan saturasinya sangat full ya. Jadi full saturasi ya, guys. Kita agak jauh, kita coba config Miracle dengan LDR on. Jadi warnanya seperti ini ya. Kalau pengen warnanya natural, nanti silahkan gunakan default config aja, guys. Oke, kita akan coba tes untuk warna default config. Jadi untuk warnanya itu sudah Kang Uda siapkan ya. Untuk konflik default Miracle ini tidak terlalu over, tapi warnanya sangat tajam dan jelas ya, guys. Kita coba lagi. Ini konflik default Miracle ya. Kita lihat untuk warna daun seperti ini. Jadi natural dapat, tajam dapat. Kalau yang suka over, nanti silakan aktifkan mode LDR seperti ini. Jadi kalau mode LDR aktif, nanti warnanya auto lebih berwarna ya. Auto lebih berwarna. Ini LDR aktif, sedangkan ini adalah default config Miracle. Ini aktif LDR-nya. Jadi teman-teman yang suka warna lebih gunjreng, nanti silahkan aktifkan mode LDR nya ini, guys ya. Yang suka warna di sini mau hujan, jadi config default Miracle ini warnanya bagus banget ya, apalagi kalau buat jarak dekat ya, guys. Kita coba ya untuk jarak dekat, jadi lebih detail dari detailannya itu lebih detail dan lebih mantap. Ini adalah config Miracle. Mantap. Oke. Sekarang Kang Uda akan mencoba tes ke objek pot bunga ya, guys. Jadi ini adalah config default Miracle. Warnanya bisa seperti ini. Sekarang kita coba untuk pengaktifan mode LDR. Jadi ini yang suka warna over, nanti silahkan diaktifkan mode LDR-nya ya, guys. Jadi warnanya sangat beda jauh kalau mode.
give up my appetite. Don't leave me high and dry. Nanti semakin makro guys, otomatis kalau buat foto makro lebih enak ya. Tapi jangan lupa nanti HDR nya kita bikin yang tengah ya, kalau kita menggunakan mode manual seperti ini biar lebih cepat prosesnya. Ini kalau buat foto makro nanti lebih bagus hasilnya ya. Ya. Jadi ini fungsinya untuk mengaktifkan mode makro manual. Ini yang di atas ini, pojok atas ini. Kalau ini otomatis. Kita bisa lihat warnanya seperti ini, guys. Oke. Cukup sekian dari Kang Huda, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, biar Kang Huda lebih semangat bikin kontennya. Cukup sekian dari Kang Huda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.